Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco perwedusan, sahabat KSD Channel. Kita cuci mata, ganti pemandangan. Kita akan lihat-lihat harga domba hari ini di lebaran keempat. Nah, sekalian kita bisa refreshing, silaturahmi dengan para pedagang. Nah, kita buka dengan punyanya Mas Fian. Ya, ini 25.000. 5.000, laku 5.000 lagi. Ya, ini enggak ada edisi spesial lebaran ini. Kulak 5.000, didol 5.000. Ya, KSD Channel. Sing jeneng kan 4.000 lho. Heeh. Dadi terus yang besar. Endi? Ala sing caplok buat. Oh, heeh. Dadi terus Mas. Kone gelem 4.000 tau. Balik ya dituraku ya wis awan-awan ya terus dari terus mah badi 500 sawene wae. Apa Mas, barang e ora mesti ono. Barang ngono kae mergo cacatane pahane lho. Pahane meng megar. Nah, wis tak suntik parasit ta. Oke Mas. Nah. Belum ramai karena yang dari Magelang, dari Temanggung hari ini belum banyak yang turun ke pasar. Mereka hanya ini turun gunung ini. Survei-survei nih ya dari Salam Kanci ya yang survei-survei mendelok kahanan arep dibom sok kliwon. Salam-salam mungkin Nah. Bantul mania ini. Ini mangkat alus balik kasap ini ya. Kurang ono kuwi disuruh. Bantul ini. Ngringkes kuwi jenenge Mas Pian. Ngringkes. Karena kali ini ki. Nah, ini punya Mas Pian tinggal ini dua ini. 19,5. Ini harga 19. Harga 19. Harga 19. Net harga Supernet ini 19, yang itu 27,5. Tadi ditawar 23. 26. Oh, 26. Ini juragan ini. Juragan ini nomor 26. Ya, 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 getar 27. Oke. Okay. Ini enggak begitu ini murah ini. Banyak ini. Enggak begitu tinggi harganya. Enggak begitu biasa, tinggi. Biasa ini. Tunggu tinggi le belanja, tunggu tinggi. Mahal perpegan bodoh mah. Nah, betul. Kemarin ya. Berarti Pak Tegar. Mas. Ini domba terbesar di hari ini di Paing ini punya Mbah Tegar ini. Domba terbesar. Kaki beton gede-gede sungguh jumbo. Tekan panjang yang penting, Pak? Nah, 36. 36. Wah, baiknya 38. Baiknya 38. Wah, awake jos. Nemu tenan nih. Aku ya rapopo. Ya, pesan. 38. Keren ini, bagus ini. Sungguh simetris, sungguh simetris, kanan kiri oke. 38 mintanya, ini udah ditawar 36. Keren ini. Mapan, penawarannya nggak terlalu gila. Lemon-lemon. Ini juga lemon-lemon. Gemuk-gemuk. Nah ini ada tiga pilihan gemuk-gemuk. Tawa ke bener Pak Deh? Ditawa ke bener? Hah? Kayak budi? Yang kidul? Tahu bang. Keluar lu. Ini harganya 3.800 ditawarkan satu ekor nih. Emang agak tinggi ini penawarannya. Nah, ini.
sepi nih pemirsa. Ini yang 27. 29. Eh, kok 29? 19. Kok 29? Foto-foto ya dodolan iki lho. Sedari ati, Bos. Nggih, sami-sami. Biasa to, Cak. Biasa. Judul gawa ra judul ya dinyang ngene ta. Bagus. Bagus sih, Bro, Mas. 27. 27. Sing iki? 27. Ini 275, 27. Ganteng-ganteng nih. Gayamu lho, Bro. Iku sing abange bakule mercon kae. Wingi nang arep desa kae. Mercone dikerek. Ora apa-apa, ora bakul narkoba. Ora, Pak. Rawani. Bakalan bagus, tapi sayangnya ini bakalan bagus ini. Sayangnya tanduknya copot satu. Panjang. Nah, berbanding terbalik nih yang harganya jantan agak sepi ini, yang betina-betina potong nih, konsumsi sate tongsengan ini semuanya laris manis nih. Ini sudah terjual semuanya. Oke, Kang. Betul. Kula golek Jawa. Golek Jawa. Wah, ini betina-betina potong wis sold out semuanya ini. Nah, ini bandarnya bakulnya sesuai dengan catnya. Ini yang ungu, ini sama yang oranye sana itu beda, sudah beda ini. Nih, betina-betina produktif ini dipotong semuanya ini. Nih, luar biasa ini. Pokoknya stok daging harus aman. Aman, terkendali. Aman, terkendali. Siap, Bos. Segeng siang, Pak Pur. Geng Riyadi, nggak apa-apa. Maksane kula aja nggawa ya. Nah, ini. Ini. Betina-betina juga banyak yang mencari yang Jawa ini. Nah, ini. Oke. Luar biasa. Sama dengan yang di kambing Jawa nih, yang di anu juga enggak terlalu banyak yang bawa nih. Ini biasanya jam 8 sudah full satu rit, dimuat ini jam sekian baru penuh ini. Nah, ini betina-betina gemuk ini. Koleksi yang dibeli pedagang-pedagang Bantul ini gede, ditawarkan murah tadi nggak sampai 2,5, tapi juga perlu teman-teman cermati bahwa kakinya cacat, kakinya X ini, jadi ini nggak sampai 2,5. Kecil-kecil. Oke, gitu teman-teman. Singkat saja karena memang ya populasinya hari ini tidak banyak. Mudah-mudahan nanti kliwon atau paing kita bisa liput lagi dengan variasi harga yang lebih mantap. See you, selamat siang.